nggak bisa kita nilai gitu juga kan, namanya kan pernikahan yang jalanin kan saya dan Nisha ya. Keluarga sih ya pengen yang terbaik lah, pasti pengen yang baik, dan yang baik itu kan utuh untuk anak-anak. Tapi ya kita nggak bisa nyalain juga ya, nggak apa-apa, ini dihadapi. Terus bagaimana anak-anak baik kok, mau baik-baik. Menjelaskannya seperti apa nanti anak-anak? Menjelaskannya ya bahwa ya dulu pernah sih kita obrolin, ayah dan bunda itu menikah ketika muda, dan masih muda itu masih proses pendewasaan. Jadi mereka tuh ngerti gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang jadi pelajaran hidup kita tuh nanti mereka juga bisa ambil hikmahnya. Tapi anak-anak sudah tahu ya? Sudah. Masih mengusahakan untuk tidak terjadi ini ya? Masih dong, dari tadi kan bilang masih. Tapi mungkin nanti kedepannya akan tetap satu rumah atau bagaimana? Tidak ada. Sejauh ini masih satu rumah.